semuanya, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channelnya Nabila Takiyah. So, hari ini aku akan share beberapa inspiration outfit sesuai dengan tema yang udah diberikan. So, langsung aja kita masuk untuk look yang pertama. Nah, outfit nonton konser atau festival. Oke, jadi aku udah langsung pakai ini outfitnya untuk nonton konser. Biasanya tuh aku lebih suka yang ngejreng-ngejreng gitu, kayak gini nih contohnya. Nah, terus kalau bisa sepatunya, aku bukan pakai sepatu sih, pakai sendal. Karena lebih kayak, ya nyaman aja, kayak cozy gitu. Jadi enak kalau buat loncat-loncat gitu. Terus, terus kayak kerudungnya tuh aku suka bikin kayak gini. Biar lebih, ya samain sama outfitnya sih sebenarnya. Dan yang pastinya aku tuh suka banget makeup tuh yang agak lumayan-lumayan unik gitu. Kadang aku kayak ada bikin bunga di dekat mata gitu-gitu. Jadi nonton konser itu harus yang unik gitu. Kita langsung lanjut ke outfit yang kedua. Outfit mau recording. Oke. Biasanya kalau misalnya mau recording itu aku selalu pakai yang bahan-bahannya tuh, nah, yang kayak gini nih. Yang tebel, karena di studio musik itu, studio recording itu sangat amat dingin ya, Besti. Jadi kita harus pakai yang benar-benar nyaman. Aku suka yang pakai oversize gitu. Terus salah satunya tuh kayak gini. Nah, intinya bikin nyaman dan bikin hangat suhu tubuh. Oke, langsung aja kita cobain ya. Sudah, kita coba dulu. Nah, ini dia outfit aku kalau misalkan mau recording. Nah, contohnya sih kayak gini nih, simple aja sih sebenarnya. Yang penting bahannya tuh bisa bikin anget suhu tubuh aku, terus ya nyaman. Ya, simple aja sih seperti kayak gini. Dan harus all out, jadi dari atas sampai bawah tuh harus all out. Karena biasa tuh kalau misalkan aku recording, aku tuh suka ada shoot gitu, ada shoot bikin apa, berapa vlog gitu, jadi harus all out dari atas sampai bawah. Ya, that's it, seperti ini outfit aku. So, langsung aja kita ke outfit berikutnya. Outfit mau ngajakin dia pisah. Aduh, so deep. Biasanya ya, kalau aku suka pakai warna-warna yang agak gelap gitu. Karena kan biar biar kerasa vibe sedihnya gitu ya. Ya, kayak gini nih contohnya. Yes, ini langsung aja kita cobain ya. Nah, ini dia outfit kalau mau ngajak dia untuk pisah. Ya, biar kelihatan vibe sedihnya aja sih sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau misalkan mau pisah sama seseorang tuh nggak mesti harus ketemuan juga. Bisa dari chatan mungkin, tapi kalau misalkan kita ketemuan, ya mungkin outfit aku ya mungkin kayak gini sih. Lebih ya prepare, terus tetap elegan. Kayak, tapi maaf bila aku ingin pisah. Tapi maaf bila aku ingin pisah. Jangan lupa dengerin lagu saya, Ku Ingin Pisah. Oke, sudah selesai video outfit buat kalian nih, yang sehari-hari aku juga pakai outfitnya. Jadi buat kalian langsung aja komen yang outfit mana yang paling kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Dan stream terus Ku Ingin Pisah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.